Ibu maaf, saya ganggu waktu istirahatnya ya. Enggak kok dok. Gimana ibu? Udah lebih baik? Saya lebih jauh membaik dok. Oh iya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya dok. Karena dokter saya bisa dirawat di sini. Dan saya sangat berhutang budi sekali kepada dokter. Saya tidak akan melupakan jasa dokter karena sudah baik kepada saya dan bayi saya. Sama-sama bu, ini kan sudah menjadi tugas saya juga. Ya udah, saya cek sebentar ya. Permisi, Bu. Kalau kondisi Ibu terus membaik seperti ini, sebentar lagi bisa pulang. Alhamdulillah, terima kasih ya, Dok. Iya. Ya udah, saya mau cek pasien lain dulu. Maaf ya, sekali lagi mengganggu waktu istirahatnya. Gak apa-apa kok, dok. Makasih ya, dokter. Iya, permisi. Iya. Maaf. Aku juga minta maaf. Kamu mau ngapain ke sini? Saya mau cek keadaan pasien tadi. Gimana kabarnya? Baik-baik aja. Ibu dan bayinya udah stabil kok. Syukur kalau begitu. Yaudah, saya permisi. Bintang. Makasih ya udah jemput kita tadi. Saya cuma menjalankan tugas. Sun. Hei. Lo kenapa? Biasa aja. Hah? Kayaknya beban hidup lo tuh berat banget. Ada masalah apa? Gak ada, Sun. Oke. Ngomong-ngomong, dalam waktu dekat ini gue bakal dinner sama papanya Rahel. Cih. Cih lah.
Berarti kemajuan besar dong. Udah siakin itu lo sama Rahel. Ya gitu, Sun. Tapi kan ini cuma dinner. Kenapa enggak? Iya kan? Yaudah. Good luck. Gue doain semoga acaranya lancar. Dan gue juga ikut seneng. Karena sahabat gue gak jomblo akut lagi. Thank you, Sun. Yaudah. Gue mandi dulu. Oke. See you, Sun. Pagi, Dokter Andra. Kaki kamu kenapa? Gak apa-apa, cuma bengkak doang. Lagian juga udah sembuh kok. Udah dirawat sama Dokter Inggit. Tapi kok bisa bengkak? Oh, ini karena kemarin tuh kita ada misi buat selamatin Kapten. Selamatin Kapten? Kenapa, Kapten? Ya, Kapten diculik, Dok. Jadi, Bintang sempat diculik? Aduh. Kalau gue yang diculik sama Brahma, Dokter Inggit, sekhawatir itu nggak ya? Ya, udahlah. Ya, enggak deh. Maaf, Dok. Saya buru-buru. Let, maaf. Itu bukannya foto Brahma ya? Iya, Dok. Ternyata dia ini mantan angkatan. Pantas aja dia berani nyulik Kapten Bintang. Kapten Bintang diculik? Kok saya nggak tahu? Maaf, Let. Boleh tolong jelasin ke saya? Kapan diculiknya? Tadi malam, Dok. Brahma mengawasi gerak-gerik Kapten Bintang. Dan ketika dia ada kesempatan, dia menculik Kapten. Untung aja ada Kapten Danu. Terus Brahmanya ketangkap? Dia lolos. Tapi kami berhasil menangkap dua anak buahnya. Jadi, kejadian ini itu terjadi tadi malam sebelum Kapten Bintang dan Danu jemput saya dan Dokter Andra? Iya. Yeah. Apa sih, Indra? Bintang, kamu kenapa sih gak ngomong sama aku kalau kamu terculik? Kenapa kamu bohong sama aku? Ya udahlah, orang cuma masalah gitu aja. Masalah gitu aja? Itu masalah besar, tau gak? Kalau kamu kenapa-kenapa gimana? Kan gak mau kehilangan kamu, Bintang. Tung aja kamu selamat. Coba kalau enggak. Ada apa itu, Taufik? Ada sesuatu yang harus Kapten lihat. Kumpulkan semuanya di ruang pertemuan. Sekarang. Siap.
ngapain sini? Enggak, dok. Permisi.